tentang hari ini perdebatan-perdebatan masalah mazhab Bung Karno, ya kan, yang terjadi di Pondok Al-Zaitun, yang pernyataan pimpinan pondok pesantrennya, ternyata pimpinan pondok pesantren juga benar-benar dia alumni pondok pesantren modern di Ponorogo, ya tahun angkatan 66 ya, artinya tahun 66 ya tua, dan juga dia alumni juga UIN, ya kan, seorang ulama atau seorang pimpinan ketika dia menyatakan bahwa di Pondok Zaitun itu, atau dia mengatakan bahwa itu adalah mushaf mazhabnya Bung Karno, ya silakan saja gitu kan, seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan seorang kiai dengan saya dalam beberapa minggu ini atau bulan ini, ya pertanyaan tentang pernyataan seorang ulama pimpinan Pondok Al-Zaitun tentang mazhab Bung Karno, ya kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kepada saya, kepada ustaz dan kiai nanya dengan saya, makanya timbul malam hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Saya mencoba menjelaskan, tapi malam hari ini kayaknya pembawa acara tidak lebih pintar daripada saya, makanya pembawa acara bingung dia mau apa, ya kan. Sebenarnya pembawa acaranya saya butuh orang partner yang bisa mengedit saya, mempertanyakan saya lebih dalam lagi agar keluar ilmu saya tulanya. Tapi malam hari ini karena saya dipaparkan untuk di sini, ya artinya saya harus hati-hati juga seperti itu. Tapi kalau pertanyaan saya harus jawab walaupun itu baik ataupun buruk. Tapi kalau ini bentuknya penyampaian, tentu saya harus menjaga etika gitu kan, seperti itu, ya kan. Oke, okay? Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat saya, seorang kiai dari Jawa, seorang ustaz, gimana ustaz alumni antum itu dari pondok modern Gontor gitu kan, kok muat mazhab Bung Karno, ya kan. Ketika itu saya jawab sederhana, ya kan. Contoh gini, ada pertanyaan seperti ini, bagaimana mazhab Bung Karno. Saya nggak terlalu kaget dan terlalu aneh gitu kan, biasa-biasa aja, karena bedahan itu ilmu fikih. Kita biasa belajar buku fikih itu sudah hasil. Contoh fikih Safir Najah atau fikih As-Sunnah, fikih Sunnah atau fikih-fikih yang dibuat oleh pondok atau macam-macam lah, yang fikih yang dibuat oleh Maliki atau fikih yang dipegang oleh mazhab Maliki, Hanafi. Nah, kita biasa membaca buku hasil sebuah kepahaman, ya kan? Kepahaman. Fikih secara bahasa itu artinya pahmun, paham, lugotan, pahmun, kepahaman, ya kan. Kalau kita nilai dari mazhab ini, mazhab Bung Karno ya, fikih. Nah, sama dengan pertanyaan teman saya tadi, seorang kiai dari Jawa, ya kan, sambil gurau, sebenarnya dia bertanya, gimana antum nih, alumni pondok, kok ngomongnya, antum kan satu alumni dengan pimpinan Al-Zaitun itu, ya kan? Bagaimana tanggapan ustaz sebagai tanggapan mazhabnya Bung Karno, ya kan? Antum kan juga sekarang lagi berdakwah juga memahami Al-Qur'an, dan juga saya sering nonton antum, dan saya suka nonton antum. Kiai ini bilang ini saya, ya kan? Antum nih suka nonton. Nah, maka malam hari ini saya buatlah judul sebenarnya semalam. Tapi karena MQTP juga macet, ya terpaksa malam hari ini. Dengan pertanyaan itu saya mau coba jawab. Jadi fikih yang kita pelajari, misalnya contoh fikihnya orang Muadiyah, dia akan fakem di Muadiyah, Hanafiyah, ya kan? Atau orang Imam Syafi'i, dia fakem Imam Syafi'i. Ulama mazhab ini tidak hanya 4 mazhab, yang memang terkenal di Indonesia 4 mazhab gitu kan. Tapi banyak mazhab. Nah, muncul di Indonesia namanya mazhab Bung Karno. Nah, kiai ini nanya dengan saya, gini Ustaz, di dalam rukun mayit itu memandikan mayit ya. Kalau kita mayit dalam posisi bukan di hadinya Allah, maka dia dimandikan. Nah, di kampung saya itu, saya bilang dengan kiai ini, di kampung saya itu, tiap kampung itu beda-beda cara mandikannya. Ada istilah mandi 9 air,
ya kan? 9 air, ya kan? Nah, atau 9 air atau 7 air diwudukan dulu di ini kan. Bahkan airnya macam-macam, ada air mawar, ada air 9 air. Nah, dalam kajian ilmu fikih, tugasnya ketika orang memandikan mayit dalam satu ayat, memandikan dan menyolatkan dan mengkuburkan. Nah, di satu wilayah di Sumatera Selatan ada mandi memandikan air 9. Bahkan cara menguburkan juga berbeda. Bahkan suatu ketika saya pernah menengahi seorang ustadz berdebat soal memandikan gitu kan, seperti itu. Jadi ada ustadz, karena itu keluarganya si mayit yang meninggal, maka memandikan dengan cara mazhabnya dia gitu loh. Tapi inti mandi ya mandi ke mayit, tapi mazhabnya dia, iya kan. Nah, sedangkan ustadz di kampung itu biasa memandikan mayit dengan mazhabnya dia juga, yang biasa di kampung itu gitu, seperti itu. Akhirnya berdebatlah antara satu ustadz yang mandikan mayit dengan ustadz yang di kampung itu, ya kan. Akhirnya gak selesai. Nah, kebenaran saya datang ketika itu, karena mereka seorang ustadz, dua orang ustadz, karena saya agak lebih senior dan juga saya dianggap lebih tua karena saya juga dianggap tamatan pondok Jawa Timur gitu kan, dan kuliah. Saya bilang, mandi ke mayit ini kan tugasnya memandikan. Nah, cara memandikannya macam-macam, karena tidak ada cerita kita melihat Rasulullah itu cara mandi ke mayit itu kayak mana, nggak ada. Oh, itu pada pasir kok, seperti itu. Jadi intinya di dalam hadis itu memandikan, menyolatkan dan mengkapani. Nah, ustaz itu saya terangkan seperti itu. Ya. Terus gimana ustaz kaitan dengan mazhab nyambungkan? Ya suka-suka orang aja. Iya kan, itu namanya mazhab musab. Ya, mazhabnya itu mungkin berlaku di kalangan pondoknya saja. Mungkin seorang kiainya ini bukan kiai sembarangan, dia alumni pondok pesantren angkatan alumni 66 di Gontor, dan juga dia UIN, dan dia menguasai juga bahasa Arab dan dia bahasa fikih juga. Kurasa ketika dia menyatakan seperti itu punya perhitungan, dan itu bawa pondok dan bawa pondok pesantren. Tentu bukan ini pernyataan seperti orang biasa yang tidak belajar agama. Ini pernyataan orang yang belajar agama, dan dia digelari syekh juga kan, seperti itu. Jadi kalau buat saya, hidup ini jangan repot-repot, karena Quran diturunkan itu, hukum-hukum Tuhan itu kan, hukum fikih itu diambil kan dari hukum Tuhan, hukumnya Al-Quran gitu kan, seperti itu. Kayak seperti nasab, alil bait, itu kan dalam Quran semua, seperti itu. Tentu hukumnya Tuhan itu dengan hukumnya, ada hukum yang menjadi sunnahnya Nabi, diikutilah sunnah Nabi sesudahnya, ada seperti itu. Nah, sekarang Quran itu diturunkan hukumnya nggak bikin sulit gitu. Surat 20 Toha ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 20 Toha ayat 2. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi Quran ini sebuah hukum. Wa ma anzalna ilaika Quranan litasqa. Kuturunkan Quran ini kan sebuah hukum. Hukum ini dari Tuhan. Kalau bicara sholat kan ngadap dengan Tuhan. Tentu hukum kata kalimat sholat itu sendiri adanya ilmu fikih dari pernyataan Allah dalam Al-Quran sholat itu sendiri. Tapi akhirnya kan ketika ada satu riwayat hadis mengatakan sholat itu seperti ini, Nabi seperti ini, toh nyatanya sekarang juga NU dan Muhammadiyah juga tetap tidak kudu dan mengkudu, tidak seakurat juga. Perbedaan gitu kan, ya kan. Klaim aja mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ya, terserah lah, seperti itu. Nah kita belajar ilmu fikih baik di mamam, di surau-surau, di musla-musla atau pengajian ibu, kita belajar fikih ini sudah pakem. Belajar fikih Imam Syafi'i, pakemnya Imam Syafi'i. Orang ini belajar fikihnya ibu-ibu pengajian belajar fikih Imam Maliki, pakemnya Imam Malik. Ini tak ketemu, karena pakem. Nah, kita tidak pernah belajar metodologi cara membuat fikih itu sendiri. Contoh gini, ya kan? Metodologi cara membuat hukum, ya kan? Maka dalam kitab Imam Syafi'i, di dalam kitab terakhirnya, kalau ada hukum yang terbaru setelah kuafat ini, ikuti yang terbaru. Itu pernyataan Syafi'i. Kalau hari ini pernyataan hukum, coba. Ada nggak hukum-hukum baru setelah Imam Syafi'i? Ada.
Coba, tahlil Yasin ada enggak dalam aturan ilmu fikih? Ulah. Kan ada. Mandi tugasnya menghibur orang yang sudah mati, iya kan? Nah, cara menghiburnya dengan kalimat tahlil gitu kan? Ada pernyataan Nabi seperti itu. Kan enggak ada. Apakah itu salah? Tidak juga salah. Mazhabnya siapa? Imam Syafi'i juga enggak menyatakan itu seperti itu. Jadi artinya kita ini beragama ini intinya dan makanya Imam Syafi'i juga dalam kitab terakhirnya mengatakan kalau ada hukum yang terbaru setelah saya ini, ikut-ikut terbaru. Ya kan? Makanya Imam Syafi'i kenapa lebih bijak daripada kita? Ya kan, ketika Imam Syafi'i sholat di suatu suatu mazhab yang berbeda, dia ikutin mazhab yang ada seperti itu. Yang dilakukan seperti itu, ya kan? Nah, oke, okay, kita belajar fikih-fikih yang sudah jadi, bukan belajar metodologi cara membuat fikih. Metodologi membuat hukum menjadi pahmun, paham gitu kan. Fikih itu secara logoter pahmun, paham. Pahamnya sana itu beda dengan paham ini. Sampai kapan pun pahamnya orang Mekah dengan orang Indonesia itu beda. Cara berpahamnya, ya kan, tidak bisa disamakan. Karena Allah menciptakan berbeda-beda agar mendapatkan rahmat seperti itu. Bukan saya membela pondok Zaitun ya, tapi ada penjelasan sendiri saya nanti tak berani, ya kan. Aku juga tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan juga karena fikih ya. Kalau fikih kan bisa diperdebatkan. Kalau mazhabnya Bung Karno masih diperdebatkan, tapi kalau dia pakai akidah itu belum diperdebatkan. Perlu saya perdebatkan. Tapi kalau bicara akidah akhlak perlu diperdebatkan. Tapi kalau bicara fikih saya bingung untuk perdebatkan. Karena pesan guru saya juga ketika dakwah dia bilang jangan kamu terbawa dari hukum-hukum fikih gitu kan. Nah, contoh gini, metodologi cara membuat hukum fikih. Ya kan? Kalau kita belajar usul fikih, ya kan? Usul itu akar. Fikih itu paham. Akar asyar itu akar-akar cara membuat paham, gitu kan? Maka usul fikih, ya kan? Fikih itu hasil, ya kan? Maka untuk menghasilkan ilmu fikih, kita harus belajar usul fikih. Akar daripada fikih itu sendiri, ya kan? Maka dia menjadi cabang Imam Syafi'i fikihnya Imam Malik itu cabang. Tapi akarnya itu harus sama. Nah, akar dalam kitab usul fikih, dalam kitabul bayan itu cara membuat hukum fikih ada 4. Satu, ayat bil ayat itu dipegang, ayat bil ayat. Hukum ayat itu dijelaskan ayat itu sendiri, itu paling tinggi itu. Yang kedua, ayat bil hadis, ya kan, atau ayat bil sunnah, itu cara membuat hukum. Kalau tidak ditemukan ayat bil sunnah, ya kan, maka ayat bil qiyas. Contoh, sabu ada enggak dalam Quran? Enggak. Tapi sebabnya babu itu membuat kemabokan dan lupa gitu kan? Sama dengan Homer. Nah, ya. Jadi narkoba, sabu itu hukumnya haram karena seperti Homer. Karena dia memabokkan atau merugikan gitu kan? Dalam ilmu apapun tulisannya dalam Quran, sabu nggak ada, yang ada khamr, ya kan, seperti itu. Maka sabu narkoba itu dibuat hukum haram, maka hukum negara juga dampaknya negatif lebih banyak. Maka hukum fikih dari hukum ayat Quran tadi dibuatlah namanya dari itu menjadi dari ayat bil ayat, dari pertama hukum ayat dijelaskan ayat menjelaskan, yang kedua ayat dijelaskan kias. Kiasan dari sabu itu adalah khobar, gitulah seperti itu. Nah, yang kedua, ya kan, hukum yang cara metodologinya yang keempat yaitu Al-Quran dijelaskan ijma'u ulama, dikumpulkan ulama di suatu desa, mereka mensepakati untuk membijakan di suatu desa itu bahwa mandikan mayit itu harus menyiram dengan 9 air. Kesepakatan ulama sekampung itu menjadi fikih. Gitu loh. Nah, itu metodologi. Oke. Nah, cara membuat hasil ilmu fikih. Biar sahabat-sahabat Facebookiah itu tahu, ya kan? Nah, yang kedua, waktu Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik. Ya kan? Jadi Imam Syafi'i ini menguasai Alkitab Muwatta dan menguasai belajar juga hukum tentang Imam Malik, ya kan?
Akhirnya Imam Syafi'i sudah hafal kitab hadis dan kitab hadisnya kitab Muwatta dan hadisnya Imam Malik gitu kan, seperti itu kitabnya Imam Malik. Terus gurunya Imam Syafi'i ya Imam Malik dia kan. Nah suatu ketika Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, kamu cukup cerdas membuat hukum, tapi kamu belum bisa menguasai satu hukum lagi. Satu, untuk membuat hukum itu harus ada ilmu lagi," kata Imam Malik. Terus Imam Syafi'i bertanya, "Wahai guruku, apa ilmu itu?" "Kamu harus belajar ilmu sosiologi dan antropologi, geografi ya, sosiologi dan geografi." Ya kan? Imam Syafi'i cuma belajar hukum, ya kan? Terus Imam Syafi'i, kurangnya ilmu kamu itu telah menerka hukum, kamu harus menguasai ilmu sosial dan ilmu geografi. Terus Imam Syafi'i bertanya, "Di mana belajar ini?" "Nah, kau belajar ini kepada Imam Malik, imam pertama." Jadi Imam Malik, ya kan, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kamu harus belajar ke Imam Hanafi. Biar lengkap ilmu itu telah menerka hukum. Ya kan. Terus di mana saya belajar? Kata Imam Syafi'i. Kan Imam Hanafi sudah meninggal. Kamu belajar dengan muridnya. Nah muridnya itu ada di Kufah, di Iran. Iran. Ya, akhirnya Imam Syafi'i belajar lah dengan muridnya Imam Hanafi. Ya kan. Akhirnya, ya kan. Imam Syafi'i belajarlah tentang sosiologi dan keadaan budaya geografi. Maka ada istilah baru ilmu penyataan Imam Syafi'i, qaulul qadim, qaulul jadid. Hukum keperkataan lama dan akan lahir perkataan baru. Maka ketika Imam Syafi'i membawa hukum di Kufah, di Iran, dibawa ke Mesir, itu enggak bisa diterima. Maka Imam Syafi'i memperbarui hukum itu sesuai dengan geografi dan sosial di situ. Maka timbullah ada istilah qaulul qadim dan qaulul jadid. Ya kan? Nah, itu dibenarkan. Nah, salah satunya kalau kita belajar hukum di Fakultas Syariah ada istilah-istilah itu. Maka kalau ada di daerah Semendo, perempuan itu tukang jaga loh, Cak. Jaga harta. Dia anak yang tertua perempuan itu adalah penjaga warisan. Tunggu Tubang namanya. Dak ati Tunggu Tubang. Kalau waris itu dibagi. Tapi seorang penetapan hukum kesepakatan di Semendo, maka ada Tunggu Tubang namanya. Nah, itu lagi kajian seperti itu. Kalau di Pariaman, sama seperti itu. Nah, ini dak ada hukum ini. Ini fikih terbaru. Fikih terbaru. Makanya Imam Syafi'i menyatakan kalau ada hukum yang terbaru setelah ku meninggal, maka ikuti yang terbaru. Makanya ada istilah qaulul qadim, qaulul jadid. Dan ini dipelajari bukan ilmu fikih saja, tapi di dunia tafsir juga dipelajari. Jadi kita harus paham juga, karena dunia ilmu tafsir, ilmu fasir harus menguasai juga apa istilah qaulul qadim, qaulul jadid. Karena muaranya dari Al-Quran juga seperti itu. Nah, jadi artinya ketika hukum-hukum di Mesir tidak akan berlaku di hukum di Iran, maka dibuat hukum baru. Nah, hari ini hukum Imam, ada pernyataan seorang pimpinan Pondok Zaitun mengatakan tidaklah, ya kan? Ya, Imam Syafi'i itu karena cocok lah hukumnya, mazhabnya Bung Karno gitu kan. Padahal dia kan alumni Gontor gitu ya. Kenapa enggak kiainya saja dibuat? Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kajian-kajian fikih ini kalau kita tidak menguasai metodologi, kita akan ribut sepanjang masa. Tapi kalau kita mempelajari metodologi, ya kita tidak akan ribut. Dan juga dalam metode dakwah juga harus harus baik. Nah, salah satunya misalnya contoh gini, Ican, ya kan? Kau sholat hukum fikih gini. Aurat laki-laki itu tutup pusat sampai dengkul. Itu aurat laki-laki. Sah sholatnya dalam ilmu fikih, ya kan? Nah, Chandra sholat di kamar sendirian, ya, nggak berbaju, tapi kan auratnya ditutup. Auratnya tutup pusat sampai dengkul. Sah nggak dalam ilmu fikih? Ya, kalau nggak belajar fikih ya, ya sah ilmu dalam fikih. Harus belajar kau, Chan, harus tahu. Jadi hukum aurat laki-laki itu
diterima sholatnya, laki-laki itu tutup pusat sampai dengkul. Maka kalau dia tidak berbaju tidak masalah. Nah, kau pakai sholat di kamar, di kamarmu sendiri, hukumnya di kamarmu sendiri, nggak ada yang tahu. Lu nggak pakai baju, lu pakai cuma ini aja. Dalam ilmu fikih sah sholat. Sah. Ya. Atau kau sholat pakai gayamu sendiri, ya kan, tanpa kau orang tahu, itu sah. Ya kan, sah. Dalam ilmu fikih ya, rukun 13 itu mengikuti ya sah seperti itu. Nah, ketika sholat Jumat, kau bawalah ke masjid. Kata kau kan aurat laki-laki itu pusat dengan dengkul. Kau bawa sholat Jumat. Padahal di kampung itu kebanyakan orang ditutup pakai, ditutup habis-habis gitu ya. Terus kau sholat Jumat, ada orang-orang, kenapa kau sholat Jumat begini? Loh, hukum fikih kan aurat laki-laki itu dari pusat sampai dengkul. Nah, kenapa kau ngikuti sholat itu, ngikuti Jumat seperti ini? Nah, ini namanya lu itu benar dalam hukum fikih, tapi tidak baik. Kenapa? Tidak ma'ruf. Ya kan? Maka akan lahir satu umat menyeru yang ma'ruf. Coba buka 3.110. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Menyuruh yang ma'ruf. Ma'ruf itu bukan sekedar baik saja, tapi benar. Benar dan baik. Benar dalam hukuman, hukuman aturan Allah. Benar dalam hukum kesepakatan orang di sekitar situ. Baik dalam pandangan manusia. Itulah ma'ruf. Nah, baik dan benar. Tadi kalau soal pakai celana, pakai aurat laki-laki, nutup pusat, nutup dengkul tadi, ya sah, benar dalam ilmu fikih. Tapi kamu tidak baik, kamu tidak bijak, tidak mengikuti orang sekitarnya. Kau menjalankan, kau hukum kau di kamar sendiri kan bisa seperti itu. Nah, inilah tidak menyeru kepada yang berbuat ma'ruf. Nah, hari ini saya perhatikan di YouTube, di Facebook, banyak sekali, atau di televisi, banyak saudara-saudara kita, para pendakwah, menyeru manusia itu gak ma'ruf. Menurut pakemnya sendiri. Jadi, apakah dia menyeru itu penanya? Apakah dia menyeru itu nyakiti orang lain? Enggak. Enggak pernah perhatiin itu. Ya. Kita nyeru orang itu, walaupun benar, tapi nyakiti orang lain itu salah. Atau menyinggung orang lain itu juga salah. Jadi, ketika kita berdakwah menyeru yang hal yang ma'ruf, itu bukan sekedar benar dalam pandangan Allah dan Rasul, tapi kita melihat apakah ada orang yang disakiti seperti itu. Makanya di zaman media publik seperti ini harus diperhatiin. Nah, salah satunya yang mazhabnya Bung Karno tadi, sembahyang mazhabnya Bung Karno tadi, ya menurut dia benar gitu loh, ya kan, dalam kajian fikih nggak ada yang nentangnya, tapi dia nggak ma'ruf. Karena ngapa? Lain dari orang lain. Dia tidak berbuat baik dengan pemahaman fikih orang-orang sekitarnya. Kita tuh kalau di satu kampung itu banyak fikih, pahamnya beda-beda. Ada yang seperti aliran seperti ini, ada yang Maulidia, ada NU, ada macam-macam. Nah, kita punya hukum, terus kita harus menghargai hukum sekitarnya. Makanya ketika terjadi perdebatan tentang hukum, bukan zaman sekarang saja, zaman Rasulullah ada perdebatan, maka enggak usah diperdebatkan. Maka timbullah surat 5 Al-Maidah ayat 48. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara menurut apa yang Allah turunkan. Nah, hari ini orang melupakan ketika kita punya perbedaan mazhab, kelompok, dan aliran, kita harus kembalikan, putuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Aman. Kita hari ini lupa, karena muara-muara hukum itu awalnya dari hukumnya Allah. Maka kembalikan ke hukum Allah. Terus, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Jadi
kitab-kitab yang lain itu yang sesudah kitab suci Al-Quran. Uji-uji kitab-kitab lain, ya. Jadi untuk menguji ilmu-ilmu para ulama, para habaib dan lain-lain itu diuji dengan Quran. Maka Quran itu sebagai batu ujian terhadap kitab sesudahnya dan membenarkan kitab sebelumnya. Coba ulang baca deh. Oh iya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Jadi selain daripada kitab suci, kitab yang lain itu sebagai batu ujian, diuji. Hadis pun juga diuji kebenaran dari Al-Quran. Makanya hadis yang sahih itu tidak akan bertentangan dengan matan Al-Quran. Terus lanjutkan. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi kita kadang-kadang membuat satu hukum atau musab dan lain-lain, kita bikin orang sakit hati, ya, bikin orang kecewa, bikin orang macam-macam. Jadi kita harus perhatikan, ya kan, sebuah kebenaran itu dia jangan nyakitin. Terus untuk tiap-tiap umat, tiap-tiap mazhab, tiap-tiap umat, terus untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Dari dulu tiap umat itu sudah ada punya aturan yang berbeda-beda, ya kan. Terus sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Kalau Tuhan mau ngendaki satu umat saja, nggak jadi umat banyak kayak gini. Satu umat saja. Tapi Allah nggak ngendaki. Terus. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Jadi kalau ada satu negeri, satu kelompok yang punya mazhab yang berbeda, Tuhan menguji dengan mazhab itu. Kalau dengan umat itu, ya. Kalau dia dengan mazhab, ya menguji. Allah banyakkan di kelompok-kelompok itu mazhab-mazhab itu. Untuk jadi ujian kita. Yes. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Jadi tiap-tiap umat itu punya perbedaan masing-masing, atau setiap mushaf dan lain-lain itu satu tempat itu berbeda-beda. Tapi jangan kamu ribut. Kenapa gak Allah jadi satu umat saja, Islam saja, atau Hindu saja, atau Syiah saja, atau NU saja? Ya kan? Kalau NU saja nggak asik Indonesia ini. Atau Muhammadiyah saja nggak asik, nggak sunatullah. Ada umatnya NU, ada umatnya Muhammadiyah, ada umatnya macam-macam. Torekohnya juga bermacam-macam gitu kan. Tapi Allah perintahkan berlomba-lomba kamu berbuat kebaikan. Ada apa di sini? Ya kan? Ada apa disuruh berlomba-lomba berbuat kebaikan? Karena Allah memberikan petunjuk orang yang berbuat baik. Kalau yang enggak berbuat baik akan tidak dapat petunjuk. Maka Allah, kenapa diperintahkan Allah untuk berbuat lomba-lombalah, enggak kamu dosa diperbuat lomba berbuat baik. Karena Allah menyukai orang yang berbuat baik itu. Surat 2 155. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat 2, 155. Gua baca dulu. 195. 95. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, bagi sahabat-sahabat yang hari ini berdebat, Tuhan dah tahu dari dulu, disuruh Allah itu berbuat, lama-lama berbuat baik. Karena Allah menyukai dan orang berbuat baik. Dan Allah juga memberi petunjuk kepada orang berbuat baik. Allah memberi petunjuk kepada orang berbuat baik. Makanya Allah memberikan petunjuk kepada orang berbuat baik dan Allah menyatu kepada orang yang berbuat baik. Yuk, daripada ribut-ribut soal mushaf, maka mazhab Mukarno mau apa, yang pada intinya mau sembahyang, sembahyang itu sanadnya seperti apa, sanadnya Imam Syafi'i, apakah Imam Syafi'i bertanggung jawab, atau sholatnya bermazhab nyambung Karno, apakah Bung Karno bertanggung jawab ketika menghadap Allah.
Enggak juga, wallahu a'lam. Atau yang juga hari ini mereka pakai mazhabnya Imam Syafi'i, apakah Imam Syafi'i bertanggung jawab bahwa sholat kita diterima oleh Allah? Enggak. Ada jaminan? Belum tentu. Atau hari ini orang yang pakai mazhabnya Maliki, apakah pasti diterima? Belum tentu juga. Wallahu, kalau bahasa kiai maksudnya wallahu bisawab, hanya Tuhan yang tahu. Kembali ke Tuhan semua kalau sudah tanya kayak gitu. Iya kan? Seperti itu. Jadi artinya ketika mau pakai mazhabnya Bung Karno, mau Imam Syafi'i, mau Maliki, mau Hambali, mau mazhab-mazhab yang lain, ada jaminan untuk diterima sholatnya atau sembahyang diterima Allah. Gak ada jaminan. Iya kan? Gak ada jaminan. Iya kan? Seperti itu. Gak ada yang jamin. Iya kan? Bahkan saya mendengar cerita satu Imam Ghazali, iya kan? Ketika muridnya mimpi, Imam Ghazali mimpi gurunya itu, muridnya mimpi dengan gurunya. Di dalam mimpi itu si murid bertemu dengan gurunya, gurunya Imam Ghazali. Ketika mimpi itu, Imam Ghazali kan sudah kembali ke Tuhan, bersama Tuhan. Terus dalam mimpi itu muridnya bertanya, wahai Imam Ghazali, kau enaknya sudah kembali ke Tuhan, sudah senang. Ya, karena ibadah-ibadahmu, karena tasawufmu, karena sholatmu, karena ngajimu. Apa jawab Imam Ghazali dalam mimpinya? Tidak, tidak ada yang terima kasih. Jadi muridnya kaget. Loh, semua ibadahku yang kulakukan itu tidak terima. Saya bisa bersama Tuhan ini ada satu ibadah. Apa? Waktu menulis kitab, ya kan? Terus dengan tinta waktu itu. Terus ada dalam yang lagi minum tinta. Terus saya menghentikan tulisan. Saya menghormati karena si lah tadi minum tinta. Terus dia menghargai lah tadi. Itu yang diterima oleh Allah. Ya kan? Banyak cerita-cerita yang lain. Seorang sufi kita sahur. Jadi jangan anggap ibadah kita mau Imam Syafi'i, mau Hanafi, Hambali atau ahli sulaku macam-macam. Belum tentu diterima. Sama ketika saya sering cerita seorang sufi namanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berjalan dengan muridnya di padang pasir, terus ditanya, terus di tengah perjalanan bertemu si mabok. Wah, ini si mabok. Terus mabok ini berpapasan dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Si mabok ini bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Syekh, saya ingin bertanya tiga hal kepadamu. Apa Syekh? Kata Syekh Abdul Qadir, silakan kau bertanya tiga hal. Wahai Syekh Abdul Qadir, bisa enggak Tuhanmu itu merubah aku yang mabuk ini menjadi tidak pemabuk? Apa jawab Syekh Abdul Qadir? Bisa. Wahai, pertanyaan kedua ya, wahai Syekh, bisa enggak orang penzina berbuat maksiat, ya kan, berbuat maksiat, bisa enggak Tuhan kau rubah menjadi orang yang soleh seperti kamu? Kata Syekh Abdul Qadir, bisa. Tuhan kamu bisa. Pertanyaan ketiga, wahai Syekh Abdul Qadir, bisa enggak Syekh Abdul Syekh ini seorang ahli fikih, seorang ahli ulama, seorang ahli tawadu, ya kan? Bisa enggak Tuhan Syekh itu berubah Syekh menjadi orang seperti saya? Langsung Syekh Abdul Qadir Lani itu tersungkur dan sujud menangis. Terus ditanya oleh muridnya, wahai guruku kenapa? Wahai guruku kenapa engkau sujud dan menangis? Apa jawaban Syekh Abdul Qadir? Karena si pemabuk itu sudah mengingatkan aku bahwa aku ahli sholat, bahwa aku ahli ibadah, bahwa aku ahli sodako, bahwa aku ahli Quran, bahwa aku ahli dalam apapun karena Allah masih beri kesempatan. Maka sahabat-sahabat Facebookia, alim ulama, para habaib, para asatid, para yang punya pondok, ya kan, ya kan, sadar kita itu gak perlu Islam itu dibela atau diperbahankan. Kalau kata Gus Dur, Islam itu tidak boleh tidak usah dibela-bela. Atau Allah juga dibela, kata Gus Dur itu. Ya kan? Karena Allah itu sudah maha. Ya kan? Seperti itu. Nah, kembali ke tadi, ya kan? Kalau kita berdebat soal hukum, orang megang hukum Imam Syafi'i, belajar Imam Syafi'i atau belajar Imam Malik, dia akan kotaan. Kelemahan kita tidak pernah belajar metodologi cara membuat hukum. Sama dengan ahli tafsir, teman-teman belajar kitab Jalan Lain atau Ibnu Katsir, ya Ibnu Katsir atau Buya Hamka atau Al-Misbah,
sampai kapanpun dalam tafsirnya berbeda empat ulama ini. Karena memegang buku, mereka membaca, ustaz-ustaz ini membaca buku-buku yang mereka pelajari, itulah hasil karyanya. Jalan lain dihotamkan Ibn al-Misbah, ulama ini khotamkan, dia suka Misbah, dia baca Misbah, dia khotamkan Ibnu Katsir. Nah, orang-orang ini akhirnya perdebatan jalan seperti ini, itu hasil dalam kesepakatan tafsir itu gak ada. Tafsir yang terbaik itu tafsirnya Allah. Maka ulama mufasir itu dalam kode etik tidak boleh berdebat, tidak boleh menyalahkan. Dalam ulama mufasir, dalam kode etik mufasir itu tidak boleh menyalahkan. Karena tafsir yang terbaik itu tafsirnya Allah. Makanya kita tidak pernah belajar metodologi. Saya tanya dengan kiai, jelas ada seorang kiai ulama, lama 27 tahun. Antum khotam jalan lain, khotam. Saya tanya, metodologi jalan lain itu kayak mana modelnya? Enggak tahu. Antum tamatan Mesir, udah berapa khotam? Aku khotam di Ibnu Katsir. Yang ku tanya, antum belajar isi Ibnu Katsir. Ya. Apa metodenya itu? Bisa cara mau metodenya? Enggak tahu. Nah hari ini kita kekurangan metodologi, maka lahir ulama mufasir hari ini berabad-abad, udah ratusan tahun, ya kan, dari Buya Hamka ke Buya Hamka ya yang terbaru, terus ke Said Agil Sir, Quraisy Shihab, kosong tuh jauh ulama tafsir, nggak ada ulama lain. Nah Quraisy Shihab ini karya besarnya Al-Misbah, ini kosong, ada ulama tafsir, ya kan, seperti itu. Nah, artinya ulama-ulama ini penting sekali, ya kan, seperti itu. Jadi kita harus belajar metodologi. Kalau saya melihat kejadian mazhabnya Bung Karno, saya nggak kaget, karena itu silakan aja, ya kan. Buang mazhabnya Bung Karno mau dimasukin belum tentu juga. Yang pertanyaan kan sholatnya diterima apa enggak, ya kan. Nah, yang kedua itu kan pangkalnya sholat. Sholatnya atau sembahyang. Kalau bicara mazhab, saya sembahyang tuh. Ya, kalau sholat itu beda dengan sembahyang. Misalnya sembahyangnya mazhabnya Bung Karno, sembahyangnya mazhabnya Imam Syafi'i, sembahyangnya Imam Malik, ya, sembahyangnya mazhabnya Hambali, itu. Kalau sholat itu cuma satu. Kalau sembahyang beda-beda. Kalau sembahyang cara mazhabnya berbeda-beda. Tapi kalau sholat cuma satu. Sholatnya Muhammad dengan Nabi Isa sama, karena Tuhannya sama. Makanya Isa juga sholat. Apakah sholatnya Isa sama dengan sholatnya Isa? Sama. Nah pertanyaannya, kita sholat ini pakai mazhabnya siapa? Mau sholatnya nggak bisa. Oh sholat itu mazhabnya Syafi'i. Sekarang Imam Syafi'i ada jaminan nggak? Saya katakan sembahyang mazhabnya Bung Karno, sembahyang mazhabnya Imam Syafi'i. Karena yang bikin Imam Syafi'i, ya kan? Seperti itu, Mak. Sembayangnya Imam Malik, ya kan, seperti itu. Nah, kalau sholat, ya sholat. Sholat itu hubungan, ya kan. Ada sholat, ada sholawatan, ada sholawat, ada yusolli dalam Quran, ada musollah, ya kan, seperti itu. Kalau bicara sholat semua, makanya kalau kita mau cari sholat beneran, kalau mau cari sembayang yang berdebat hari ini pakai mazhabnya Imam Syafi'i, Maliki, macam-macam, ya kan. Tapi kalau sholat, mazhabnya cuma mazhabnya Tuhan. Apa? Mazhab Tuhan. Iya loh, mazhab. Ada yang protes, silakan protes. Sholat itu mazhabnya Tuhan. Karena apa? Kita menghadap dengan Tuhan pakai teori, nggak bisa diteorikan kepada manusia. Tapi teorinya Tuhan. Mazhabnya Quran nggak? Mazhabnya Tuhan nggak? Pak ya Al-Quran. Maka kata Allah, sholat itu berat loh. Surat 2 45. Surat 2 Al-Baqarah 45. 45. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah yang 45. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Jadi sholat itu berat. Berat. Ini pernyataan Allah. Sholat itu berat. Iya kan? Jadi kita gak pernah cari. Sholat itu berat loh. Berat. Nah, ketika mencari tafsiran sholat itu berat, maka kecuali lanjutkan. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ilal khosiun, para ahli mufasir, khosiun itu beda. Tapi kalau mufasirnya ahli fikih, maka khusyuk itu tumaknina, fokus dengan sembahyang.
Aku ini belum musuh loh. Tapi kalau kita belajar tasawuf, khosyu'un itu orang yang menyatu dengan Tuhan dan Tuhan di depan dia, itu khosyu'un. Selama Tuhan enggak di depan mata dia, enggak bisa dia di depan mata dia, enggak ketemu, enggak di depan dia itu, enggak akan khusyuk. Itu orang sufi. Iya kan? Tapi kalau orang fikih, bayang-bayangin aja Tuhan. Iya kan? Nah, jadi buatnya tumanina tuh, mulai ke gini. Tapi ya Allah Akbar. Tapi hatinya melayang-layang gitu. Ya. Maka dalam hadis mengatakan dalam kitab Iya Ulumuddin, kitab Ikam, barang siapa yang sholat atau sembahyang yang hatinya 80% tidak menyatu dengan Tuhan, ngelamun, maka sholatnya tidak lebih olahraga mau rukunya. Makanya kalau sholat itu ialah penyatuan hati kita dengan Tuhan, bukan gerakan kita. Kalau gerakan, ruku, sujud itu sembahyang. Maka Said Agil Sirat bilang, kalau ada orang sembahyang, dia baca Quran satu, baca hadis itu, bohong dia. Karena sholat itu gak bisa dijelaskan. Iya kan? Maka sholat itu ruku. Ruku itu kayak mana? Gitu. Sujud itu kayak mana? Ketika bintang, sebelah bintang sujud kepada mana? Apakah sujud kayak kita? Gitu. Jadi, sholat itu berat, kata Allah. Kecuali orang-orang khosyu'un. Khosyu'un itu khusyu'. Khusyu' itu takut. Nah, takut. Kalau orang tak, kalau aku nafsirkannya bercorak tasawuf, hati, ya kan? Kau pernah takut nggak? Was-was di badanmu apa di hatimu? Di hati. Ya? Di hati. Nah, khusyu' ini bukan takut karena gerakan, tapi takut dia di hati, ya kan? Hmm. Jadi ada orang, karena hati itu merasakan, ya kan? Maka khusyuk itu yaitu bukan gerakan, tapi khosyu'un itu hati. Maka khosyu'un itu takut hatinya, ya kan? Apabila dibacakan hatinya faza dan imanahum, apabila gemetar wajilat qulubuhum hatinya. Makanya ilal khosyu', kecuali orang takut hatinya enggak bersambung dengan Tuhan, maka batan bacain ayat 46. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhan. Nah, khosyu'un dijelaskan takut hatinya. Hatinya takut berprasangka. Allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim. Hatinya dia takut was-was, hatinya nyambung dengan Tuhan. Bukan gerakan. Kalau saya mentafsirkan dalam corak tasawuf, lebih dalam lagi. Bukan soal gerakan. Oh, kamu sholat itu nggak tumanina itu, rukunya tidak main. Nggak main kan? Orang tersebut nggak percaya itu. Jadi ketika bicara khosyu'un alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, itu bicara hati. Kalau hati nggak nyambung dengan Tuhan, batal sholat. Kalau nggak nyambung, ngapain? Kalau hatimu nggak nyambung dengan Tuhan, capek. Maka dalam satu riwayat gini, kata Ali bin Abi Thalib, ya kan, kalau kamu satu kali saja sholat tembus dengan Tuhan, udah gak usah sholat lagi seumur hidup, kata Ali bin Abi Thalib. Arti Ali bin Abi mengatakan, kalau kamu sekali saja sholat bisa tembus, selesai, gak usah sholat lagi. Artinya berat sholat itu. Iya. Kenapa? Kecuali khosyu'un. Khosyu'un itu bukan gerakan, tapi khosyu'un. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kalau bicara yazunna itu, allazina yazunnuna. Yazunnuna itu bicaranya gerakan apa bicara hati nih? Hati. Kalau hatimu masih yazun, masih ragu-ragu. Hatimu masih ragu-ragu terhubung dengan Tuhan. Hatimu masih ngelamun dengan orang lain. Hatimu masih melayang-layang kepada orang lain. Maka dia akan mulaqu rabbihim. Begini, lo main dengan istrimu, hubung badan, tapi hatimu sedang mikir kerjaan, kira-kira usuh gak? Gak usuh. Kan yang masalahnya bukan nyucu, tetap nyucu gitu loh. Tapi hatimu kemana-mana. Gak usuh. Hubungan badan dengan istrimu, tapi hatimu membayangkan perempuan lain. Jadi pikiranmu mana? Perempuan lain. Nah itu yang sebut zina namanya. Musyrik. Emang Tuhan gak tahu kalau lo berzina terus dengan Tuhan? Tau. Setiap sembahyang? Tahu. Lo berhubungan dengan Tuhan tapi kau menzinai Tuhan.
Zina itu najis. Maka orang yang musyrik itu najis, tidak ketahuan. Siap sembahyang kita musyrik dengan Tuhan. Allahu Akbar, hatimu melayang kemana-mana. Nah makanya kata Tuhan sholat itu berat. Al-ilal khasiun kecuali usuk. Bicara usuk bukan bicara ruku dan sujud, bukan. Dijelaskan al-usuk al-lazina yuzunun yazununa annaumulaku. Kalau bicara yazununa itu bicara hati. Kalau hati masih laku, berhenti dulu sholat. Kalau hatimu lagi bimbang, lagi banyak kerjaan, berhenti dulu sholat. Dan kau sholat tapi hatimu mikir kerjaan. Dan lo sholat tapi kau hatimu mikirkan anak istri. Tuhan gak mau diduain itu. Tuhan tahu kalau kamu duain. Tiap hari kamu musyrik dengan Tuhan. Ya kan? Wa annahum ilahu rajiun. Dan dia meyakini bahwa dia sholat dengan sungguh-sungguh ini, hatinya lagi menyatu Tuhan, menyatu dengan Tuhan, maka dia akan seakan kembali dengan Tuhan. Rojul. Ini enggak ada rasa takut. Ya kan? Nah, itu kalau kita kejar sholat itu berat itu. Ya kan? Maka sholat itu berat kata berat. Kecuali khasiyun alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbi. Itu artinya bicara hati. Hari ini lo sembahyang, hatimu kemana? Maka Tuhan bilang kalau kamu sholat rasa aman, dirikan sholat 403. Ini kalau melihat sholatnya menurut Allah ya, bukan menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki. Pas 103, baca. Bismillahirrahmanirrahim, surat An-Nisa ayat 103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Nah, apabila kamu merasa aman, dirikan sholat seperti biasa. Ya kan? Waktunya ditentukan waktu kepada orang mukmin. Ya kan? Nah, jadi artinya sholat menurut Nabi ini kalau dibedah itu banyak sekali. Mau nilainya. Makanya kalau saya berbicara sholat, nggak bicara ilmu fikih. Kalau bicara ilmu fikih, yuk kita bicara sembahyang aja. Kalau kita bicara sembahyang, yuk mazhabnya apa? Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, atau mazhabnya Bung Karno. Kalau bicara sembahyang. Tapi kalau bicara sholat, mari kita pakai mazhabnya para nabi, itu mazhabnya Allah. Nah ini gak bisa, ya kan? Pemaknaan khusyuk, ya kan? Khosiyun di pengertian Quran itu hati menurut orang tasawuf. Tapi kalau menurut mazhab usuk, lo gerak dikit be lah batal gerakan, ya kan? Gerakan enggak usuk batal gitu kan, gerakan 3 kali, atau kalau disentuh perempuan batal, ya kan? Seperti itu. Kalau Imam Malik disentuh enggak batal, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau kajian dibawa sembolat itu dibawa sembahyang beda-beda. Tapi kalau sholatnya dalam mazhabnya Allah para nabi, tentu tidak beda. Masih sama. Karena hatinya sama, tuannya sama. Makanya sholat itu berat kata Allah. Nah, salah satu sholat itu yang paling berat, yaitu intinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil paksa wal mungkar. Paksa itu apa, mungkar itu apa. Keji itu apa, mungkar itu apa. Jangan diperisikan yang lain. Keji dan mungkar dalam kaitan sholat. Ya kan? Menurut saya ketika orang berkeluh kesah dalam sholat itu udah keji. Iya. Ketika ada orang sholat tapi dia masih berkeluh kesah, minta nikmat, dia mungkar, masih kikir. Ya. Seperti itu. Itu dalam Quran kajiannya.